kita lihat di sebelah sana para korban yang selamat. Ini para kilometer 181 di sebelah utara jembatan Kasab. Ini para korban yang mobil. Itu para korban anak sekolah yang habis pulang tur katanya. Sementara siap untuk mengangkut para korban Cirebon. Jadi posisi kendaraan mobil bis itu berasal dari arah Jakarta. Kemudian di sebelah sana itu ada salah satu truk yang terguling dengan membawa muatan berupa seling. Para korban tadi itu kaca mobil. Seperti semula. Bantu bang. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ternyata masih banyak korban.